A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada Lailatul Qadar Al-Qur'an yang agung yang merupakan petunjuk bagi manusia dan merupakan keterangan-keterangan petunjuk tersebut dan merupakan pembeda antara yang hak dan batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah. Karena Allah memilih dari sekian malam 365 malam Allah pilih Lailatul Qadar untuk menurunkan Al-Qur'an padanya. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari surat Al-Baqarah ayat 185, beliau berkata, "Yamda'u Ta'ala syahrash bi min baini sairi li al azimi fihi Allah Subhanahu wa ta'ala memuji bulan puasa yaitu bulan Ramadan dibandingkan bu seluruh bulan-bulan yang ada dengan Allah memilih untuk menurunkan Al-Qur'an pada bulan yang untuk menurunkan Al-Quran yang agung pada bulan tersebut. Maka begitu juga ketika Allah memilih malam dari bulan Ramadhan untuk menurunkan Al-Quran, maka ini menunjukkan keberkahan dari malam tersebut. Maka tidak heran kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu di Lailatul Mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Maka ini adalah bukti bahwa Lailatul Qadar merupakan puncak keberkahan Ramadan. Karena di dalam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Qur'an yang agung Al-Quran yang merupakan petunjuk Al-Quran yang merupakan pembeda antara yang hak dan batil Dan bagi siapa yang dekat dengan Al-Quran Sering membaca Al-Quran Memahami tafsiran-tafsiran Al-Quran Maka dia akan benar-benar Meyakini bahawa Al-Quran adalah Kitab Allah Al-Karim Kitab Allah yang agung, yang mulia Al-Qur'an adalah kitab Allah yang sangat agung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.